punya musuh bersama yang kita bisa definisikan. Kemudian kita bikin beranda struktur. Kaderisasi mulai dengan Nenek, Soekarno juga iya, Hatta iya, Bos Deker iya, belaan semua bergerak. Semua bergerak. Tapi yang penting struktur. Kaderisasi punya nilai yang bisa menambah. Bahwa Indonesia harus bergerak. Bahwa kita harus mandiri. Bagi umat Islam, kita adalah orang-orang Islam yang jihad. Intelektualnya tajam. Setiap tokoh nasional pasti punya uang. Tiap kebenaran. Cokra Minyoto itu punya buku apa saja. Soekarno itu punya buku apa saja. Hatta punya buku apa saja. Jokowi punya buku apa? Itu jadatan hitam. Anies Baswedan punya bunga lah. Setelah itu
baru 1928. Cokroaminoto menyuruh Suryo Pranoto untuk menggunakan kekuatan bersama Soekarno yang muridnya juga yang sudah bikin PNI itu ngapain? Bikin yang namanya PPPA, Perhimpunan Partai-Partai Politik untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baru Partai Merdeka. Jadi sebenarnya tokoh utamanya itu apa? Oke, jadi yang percaya kan ada? Turun di Ponorogo 1895. Perang paling besar di Jawa, bahkan seluruh dunia, tahun 1895. Kekalahan Belanda habis-habisan berikutnya itu adalah Ponorogo. Makanya kemudian setelah itu Ponorogo, setelah 1830 perang Jawa itu perang di Ponorogo habis-habisan. Ada kultur stelsel, kultur penindasan yang bisa-bisa di seluruh Indonesia. Karena ini tahun ini balik ke sini 1894. Kita mundur lagi Sabrangwal dan Tenggoro Demak 1524. Puncak kekuatan Demak 1524. Gak percaya? Ayo mundur lagi Al-Makmum datang membawa kejayaan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah terbesar itu ada di bawah Al-Makmum. Tidak percaya, naik mundur. Umar bin Abdul Aziz meletakkan Gaza. Puncaknya siapa? Yazid. 724. Puncak dari Umayyah. Cek sejarah. Umayyah itu puncaknya 724. Gak percaya, mundur lagi. Rasulullah menang perang Badar tahun berapa? 62. Kira-kira 2020 apa yang terjadi? Ini Pak Dawannya. Tapi Tuhan setiap orang harus jadi mustahil yang melakukan perubahan besar dari Tuhan. Jangan pikir tentang sebuah kunci. Tapi kata kuncinya apa? Semua kata kunci di sini konsolidasi. Gak bisa aku tak jadi anggota dewan, aku jadi ketua, aku jadi ketua. Silaturahim sebanyak-banyaknya. Silaturahim konsolidasi. Sudah, jangan ngomong si Asyuri, jangan ngomong Wahabi, jangan ngomong Islam Nusantara, jangan ngomong Islam Baru Maju. Semua diomongkan tapi semua benar. Selama itu anti LGBT, anti barang-barang haram, iya kan? Anti monogami, poligami itu lima. Apakah poligami itu bukan dasar dari kehancuran umat? Kalau Anda sudah, ibu-ibu aja sudah takut dengan poligami, padahal sejarah mengatakan sarah itu isinya berapa dari mulai? Sarah itu yang gak punya anak yang kemudian menyerang seorang desa yang jadi Yahudi. Israel itu Ishak dari Hajar, dari Sarah, tahu gak? Hajar istilah gue lagi baik yang akan menurunkan banget. Jadi Anda adalah keturunan dari
Jadi kalau Anda beragama Islam, maka Anda adalah keturunan-keturunan poligami semua. Enggak, saya ngomong apa ada di sejarah. Jadi kalau Anda menolak poligami, Anda yang jadi apa? Keturunan Yahudi yang salah. Jadi kenapa? Kenapa kok poligami itu dihabisi? Aneh sekali. Siti Sarah. Kan kita nggak pernah baca yang begini. Nah, saudara-saudara, banyak-banyak sholat malam, banyak-banyak puasa, banyak-banyak berbuat baik, jangan banyak suka nanti baca buku yang banyak. Oke, jadi 2024. Anda tahu nggak kira-kira Rasulullah itu meninggal tahun berapa? 634. Coba kamu tahu meninggal tahun berapa?
nuliskan bukunya Jokowi, nuliskan bukunya ini, nuliskan itu dan namanya intelektual tukang. Jadi intelektual tukang itu hobinya, oh Indonesia sekarang itu kayak gini. Saya tak, aku tetap, kan, bikin proposal ke pemerintah, ke presiden atau ke menteri, Pak, ini Pak pikiran saya dapat proyek apa? Itu namanya intelektual tukang. Intelektual sejati tidak berpikir begitu. Intelektual sejati itu melejit pikirannya ke langit, tapi dia tetap bumi. Itu yang disebut dengan bumi alam. Itu yang disebut dengan mustahil. Enggak pernah ya orang oh. Kenyataan sejarah semuanya Cokra Minoto melakukan perubahan sejarah. Cokra Minoto itu anak orang kaya, anaknya bupati, wakil bupati, istrinya itu anaknya bupati, mbahku pimpinan pondok terbesar seluruh Indonesia waktu itu. Apa? Tegal dari pondok yang sekarang jadi pondok pondok paling besar di dunia itu seluruh Indonesia waktu itu. Jadi kalau dia itu mau sudah namanya dunia dia sudah dapat kedudukan, sudah dapat kerja, tinggal semua lainnya. Apa ini? Dia jadi orang yang independen. Raden Mas dia ditinggalkan, pegawai negerinya ditinggalkan, cuma jadi orang yang nanti. Orang suara suara India fajar Asia mungkin jadi ketua mereka tidak dulu tidak ada duitnya gila di Ponegoro itu calon raja enggak ya sama kakek ya kamu loh rajanya gimana enggak saya serahkan adik saya ya, jadi raja adiknya di mana orang pergi dia selama raja. Kalau saya menerima itu saya akhirnya menjadi adik budaya ada berani ya itu. Ini sejarah Rasulullah, gak kira Rasulullah itu dagang suge ngawur aja siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah pedagang yang paling kaya sebetulnya salah, salah besar. Rasulullah sebelum jadi Rasul pedagang besar, ya begitu jadi Rasul rumahnya itu loh di Madinah itu cuma di batas tinggi tipis dia tidur di sini mesinnya dia waktu melamar si siapa Khadijah dia kan belum jadi Rasul kaya kontaknya 100 iya tinggal sih duitnya serahkan pada rumah. Terus aku jadi apa pak? Itu pilihan anda. Anda mau jadi kaya? Ya apa? Kaya tapi saya harus jadi pemimpin. Oh iya, rakyat itu menurut musik. Rakyat itu menurut musik. Setiap perubahan umat akan ada yang namanya orang yang tidak nekat untuk meninggalkan seluruh harta kekayaan dan kemewahannya.
demi iman. Jadi makanya tuh saya kue pak berbulan. Oke. Saya mau bertanya. Sampai saya ngomong. Ada komentar? Dirinya sendiri terhadap pendidikan dan terutama terhadap agama.
Hebat kan? Apa itu artinya? Menuturkan azan. Artinya kan gak boleh diazani. Ibu, ya karena ada si manusia itu dengan terang-terang mengatakan Tidun, jangan diazani itu. Itu anak itu punya hanya agamanya sendiri-sendiri. Kamu gak punya atas agama itu. Padahal yang menentukan agama anak itu majusi besar Israel itu siapa? Hadis siapa dulu? Anda mau menentang hadis atau menentang asas manusia? Kalau saya lebih menentang politik. Asas manusia daripada asas. Sekarang Komnas HAM, ayo itu kan Komnas HAM itu siapa? KPK itu siapa sekarang? Berapa yang Islam, berapa yang non-Islam? Komnas HAM berapa yang Islam, berapa yang non-Islam? Yang cuma label Islam tapi pikirannya bukan Islam. IRC kemarin itu loh, Anda nonton, oh ada di sini deh. IRC yang perkara LGBT itu.